Halo guys bersama saya lagi dalam right Nampak Channel dalam segmen suara orang kampung oke okay, so hari ini satu lagi berita panas uh, seperti mana yang kita tahu beberapa hari lalu uh, isu saman fitnah Datu Sri Anwar Ibrahim terhadap Abakau uh, ataupun Muhyiddin Yassin ini begitu panas trending di media sosial hangat diperkatakan dan hari ini sahabat-sahabat semua ini adalah jawaban balas Ya jawaban balas daripada abakau tentang isu saman Datu Sri Anwar Ibrahim. Jadi uh, saya ingin memberikan kita kenyataan terkini daripada Muhyiddin ini betapa sombong dan angkunya ya beliau memberikan jawaban balas terhadap saman itu. Jadi sahabat semua sebelum saya teruskan jangan lupa untuk terus support orang dapat channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Semari kita ikuti berita panas hari ini ini dia jawaban apakah isu saman datu Sri Anwar Ibrahim begitu sombong dan juga angkuh kenapa saya katakan seperti itu sahabat-sahabat semua karena ya kita tahu setiap apa yang kita uh, uh, katakan nyatakan ya walaupun ya buk, uh, kita tidak tahu ianya bakal viral atau tidak poinnya adalah apa yang dikatakan itu ya adalah suatu uh, kenyataan yang berunsur fitnah atau tidak mempunyai uh, mempunyai fakta yang tepat yang ada bukti atau tidak jadi hari ini saya mau kita mendengar sendiri kenyataan abakau ini yang menyatakan tentang uh, saman ini menyatakan supaya datu sri anwar ibrahim jangan tersinggung katanya Jangan tersinggung dengan kata-kata beliau semasa berkempen Ini adalah satu kenyataan yang sangat sombong Sangat angku dan tidak sedar diri, sahabat semua Mereka menganggap dunia ini, Malaysia ini di bawah uh, tapak kaki mereka Mereka anggap mereka berkuasa Mereka anggap mereka lah segala-galanya, sahabat-sahabat semua Jadi, saya ingin membacakan kenyataan daripada Abakau ini uh, Apakah yang dia nyatakan? Katanya... Saman isu RM15 juta, Anwar tidak patut tersinggung, kata Muhyiddin Yassin. Satu kenyataan, satu jawaban balas yang tidak bertanggung jawab. Ya. Yang tidak bertanggung jawab. Ada kepatut? Ya, dia sudah buat fitnah seperti itu. Dia sudah buat tuduhan seperti itu. Dia suruh orang tidak tersinggung. Ya, kalau... Kalau apa yang dikatakannya itu benar mungkin mungkin boleh diterima untuk tidak tersinggung tetapi apa yang dikatakannya itu sudah terbukti sebenarnya bahwa semua itu adalah tidak benar. Kenapa harus dikatakan? Kenapa harus dilontarkan? Kenapa harus membuat fitnah seperti itu? Nah, katanya sebagai ketua kerajaan perpaduan dan pemimpin pakatan harapan kata Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim tidak sepatutnya merasa tersinggung dengan kritikan dan pertanyaan yang sah ditimbulkan ke atasnya. Nah, kalau kita lihat video itu, sahabat semua, itu bukanlah kritikan, dan itu juga bukan pertanyaan. Itu adalah satu pernyataan, maksudnya pernyataan ini. Eh, kalau dia betul tidak apa, tapi apa yang dinyatakannya itu dalam ucapannya itu adalah satu fitnah yang telah pun disahkan sebelum ini, ya, bahwa perkara itu tidak benar, tapi kenapa diucapkannya lagi? Karena hanya untuk mau meraih sokongan, kata Muhyiddin kritikan dan pertanyaan tersebut dibuatnya dalam ucapan politik, ya, ini coba untuk memusingkan fakta cuba untuk memusingkan kata-kata yang telah dilontarkannya. Itu antara uh, hujab ya balas kemudian kemukakan presiden nomor satu bagi menjadi pembelaan terhadap saman yang dikemukakan Anwar terhadap baru uh, terhadapnya baru-baru ini. kemudian mendakwa kata-kata yang dilafaskannya semasa kempen menjelang pilihan raya umum bukanlah mempunyai sebarang unsur fitnah selain melibatkan hal-hal kepentingan awam. <laughs> Sangat lucu ya Abah Kau ini ya Abah Lembu ya Abah Kau Yeah. Dia kata itu kepentingan awam, tapi sebenarnya itu hanya kepentingan mereka untuk meraih sokongan, untuk mendapat sokongan dan kita tahu ya karena itu mereka menang karena dengan fitnah, dengan tuduhan dan sebagainya. Sahabat-sahabat semua, adakah ini sepatutnya dilakukan oleh insan yang pernah bergelar sebagai pemimpin nomor satu negara? Tanpa pengurus Perikatan Nasional itu lagi, kenyataan yang dibuatnya dalam acara politik di kawasan Parlimen Padang Serai pada November tahun lepas lalu juga tidak sekat, tidak diketahuinya diterbitkan semua. Dalam aplikasi WhatsApp ah, TikTok, murid juga baru dia tidak mempunyai kawalan atau pengetahuan mengenai account TikTok yang memuat naik kenyataan tersebut. Benar, ya. betul, ya. dia tidak ada <tuh> kawalan terhadap TikTok. Maksudnya, tapi apa yang saya maksudkan di sini adalah poinnya adalah kalau beliau tidak membuat fitnah seperti itu, orang-orang di luar sana di dalam TikTok tidak akan kongsi perkara itu. Tapi masalahnya di sini adalah beliau berhujah, beliau mengucapkan fitnah dan tuduhan. Karena itu, orang-orang yang aktif dalam TikTok memuat naik dan memviralkan perkara itu. Ini adalah satu perkara yang, ataupun alasan yang paling tidak munasabah, kononnya tidak mempunyai kawalan. Benar tidak mempunyai kawalan, tapi anda boleh mengawal apa yang anda hujahkan di dalam ucapan semasa berkempen. Sahabat-sahabat semua, satu lagi alasan yang... Paling tidak masuk akal. Katanya lagi, sebagai Ketua Kerajaan Perpaduan, pemimpin PS dan Perdana Menteri terkini, tidak harus tersinggung terhadap kritikan dan pertanyaan yang sah ditimbulkan oleh Defender Moody semasa ucapan-ucapan katanya. Kat, dia sekali lagi mengulangkan, ya jangan harus tersinggung. Ya. <tuh> Setiap manusia, kalau difitnah, kalau dituduh, dia harus mem mem membuat... Uh, Um, mempertahankan diri, ya dengan mempertahankan diri itu maksudnya dengan menyaman. Karena apabila disaman, beliau tidak lagi mengulangi perkara itu. Tapi hari ini kita beli nampak dengan sombong, dengan angku. Katanya itu hanya pertanyaan. Sedangkan apa yang diucapkannya itu bukanlah satu pertanyaan, tetapi satu pernyataan. Itu pendapat saya. Ah, Muhyiddin juga berkata Anwar sepatutnya menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam ceramah itu secara terbuka dan menafikannya sebagai palsu. Ah. Kalau ianya benar, pasti Datu Sri tidak akan membuat saman. Tetapi karena ia palsu, karena itu dia membuat saman fitnah. Ah, bodoh. Eh, bangang, bobrok. <laughs> Ini apa? Memandangkan kedua-dua plaintif dan dipindahkan adalah tokoh awam dan pemimpin parti masing-masing, adalah penting mereka sering berhadapan dakwanya mungkin telah disalah nyata, disalah sebut, atau diambil lu, di luar konteks oleh media, katanya. Kata bekas Perdana Menteri itu. Loh. Pada 20 Desember lalu, memfailkan, uh, Datu Sri memfailkan saman fitnah, Terhadap ahli Parlimen Pago berkenaan selepas dia dituduh menerima bayaran RM15 juta Sebagai penasihat ekonomi Selangor Peguam utama Anwar Nair memberitahu Malaysia kini Read Saman pernah difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Sebelum itu pada 7 Desember Anwar mengeluarkan surat tuntutan Yang memberi Muhyiddin tempo 3 hari untuk membuat permohonan maaf Tanpa syarat berhubung dakwaan di media sosial Dan menarik balik video TikTok berkenaan Muhyiddin juga dituntut untuk membuat aku janji bertulis supaya tidak lagi mengulanginya. Surat tuntutan Anwar itu adalah berkenaan kenyataan Muhyiddin semasa berucap dalam ceramah besar di Padang di uh, Pilihan Raya ini uh, menjelang uh, Pilihan Raya di Padang Serai pada uh, PN uh, cerma besar PN ya, bukan pilihan raya. Kenyataan Pejabat Menteri Besar Selangor sudah mengeluarkan kenyataan dengan memberitahu Anwar hanya dibayar secara simbolik sebanyak RM1. Satu ringgit setahun atas yang menjadi penasihat ekonomi. Ini adalah jawapan ya. Sebenarnya ini adalah jawapan daripada Menteri Besar Selangor telah dibuktikan, telah dibincangkan di Dewan Undangan Negeri Selangor. Apakah abakau ini buta? Ya fakta ya yang sebenarnya perkara ini sudah dijawab ternyata semua itu tidak benar tetapi masih lagi menggunakannya sebagai ucapannya di dalam di dalam berkampanye nyata sekali tujuannya adalah untuk ya untuk untuk memburukkan image ketika itu Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang namun hari ini telah pun ternyata menjadi Perdana Menteri dan kita tahu apa yang dinyatakan oleh Muhyiddin ketika dalam dalam kenyataannya itu adalah satu fitnah melampau dan sebagainya. Di manakah Abakau ini menjadi ataupun belajar menjadi kaki fitnah? Rasanya tidak lain tidak bukan adalah daripada lebay-lebay pemimpin-pemimpin pas sahabat-sahabat semua. Dia juga tambah Muhyiddin berhak menyatakan pendapatnya mengenai kelayakan seseorang yang memegang jawatan awam melalui dokumen yang diserahkan pada Mahkamah itu Muhyiddin berhujah alipati dan pengundi mempunyai kepentingan sosial dan moral yang sah semasa menerima maklumat dan pendapat tersebut dalam keadaan tersebut katanya. dia mempunyai kewajiban atau kepentingan yang sah untuk menyampaikan yang dipertikaikan itu kepada mereka. Ha, nah, memang benar. Setiap orang mempunyai hak untuk bersuara, tapi untuk kita bersuara jangan sampai melampaui batas dengan fitnah, dengan tuduhan yang tidak berasa. Sedangkan perkara ini sudah disahkan adalah tidak benar tetapi beliau masih lagi mengeluarkan kenyataan itu. Ternyata Ini adalah kebobrokan. Ini adalah satu uh, desakan ataupun satu uh, tindakan yang amat memalukan, apatah lagi individu ini adalah seorang bekas perdana menteri. Sekatan terhadap kenyataan berkenaan, kata Muhyiddin, bercanggah dengan hak kebebasan bersuara yang dinyatakan dalam Perlembagaan Lima Perlembagaan Persekutuan. Memang benar rakyat Malaysia berhak untuk bersuara. Tapi dalam kita bersuara ada hadnya. Jangan sampai untuk membuat fitnah, jangan sampai untuk memburukkan uh, image seseorang apatah lagi Datu Sri Anwar Ibrahim yang kini adalah Perdana Menteri Malaysia. Jadi sahabat-sahabat semua, benarkah atau patutkah tindakan yang dilakukan oleh uh, Muhyiddin dengan menabur fitnah dengan membuat tuduhan Sebegitu rupa? Akhirnya tindakan Dato Sri untuk menyaman adalah satu tindakan yang tepat. Adakah Anda seirama dengan saya? Terima kasih. Sampai di sini saja untuk kongsian saya pada hari ini. Ya, dan seperti biasa, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan peribahasa mengatakan, takapun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tubuh dadah, tanya selera. Sekian, saya daripada orang dapat channel saya. Kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.